Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore ini saya sedang berada di Agen Gunung Harta. Satu unit Gunung Hartanya ini baru tiba dengan rute Lamongan Tuban. Bagi yang mau naik ke Pasar Bo, ini agennya. Barangnya lagi dinaik-naikin ke bagasi dulu. Satu unit lagi Gunung Hartanya baru tiba di Agen Pasar Bo dengan rute Blitar K410 IB. Nih yang baru tiba untuk yang keduanya dengan rute Blitarnya. Jadi untuk sore ini udah ada dua Gunung Hartanya, satunya Lamongan Tuban dan yang satunya baru tiba ini dengan rute Blitarnya sore ini. Penumpangnya lagi naikin barang-barang. Scania K410 IB. Luar biasa penumpang Gunung Harta ini di Pasar Bo. Satu unit lagi bis Surabayanya baru tiba di Agen Pasar Bo Indotrans dengan rute Jakarta Surabaya Malang ya. Indotransnya udah siap meninggalkan Agen Pasar Bo. Semoga Indotransnya selamat sampai tujuan. Selain Indotrans, ada Harapan Jaya baru meninggalkan Pasar Bo. Satu unit Handoyo baru tiba di Agen Pasar Bo sore ini dengan rute Klaten. Handoyonya udah siap-siap untuk meninggalkan Agen Pasar Bo sore ini. Jadi bang, ini penumpangnya bang. Nih Handoyonya nih. Penumpang Gunung Harta semua ini.
Gunung Harta, Lamongan Tubannya telah meninggalkan agen Pasarbo. Semoga selamat sampai tujuan. Karena penumpang Gunung Harta semua tuh lagi pada makan-makan dulu sambil nunggu mobilnya tiba. Nih, ada mobil jemputannya mungkin dari agen-agen yang lain. Dijemput sama mobil kecilnya, dibawa ke Pasarbo semua. Jadi penumpangnya naiknya dari Pasarbo semua nih, Gunung Hartanya penumpangnya luar biasa. Penumpang Gunung Harta Pasarbo ini siap meninggalkan Jakarta menuju kota Blitarnya. Semoga Gunung Hartanya sore ini selamat sampai tujuan. Satu unit bis Surabaya Pahala Kencananya baru tiba di agen Pasarbo sore ini. Penumpangnya lagi pada naik. Pahala Kencananya Jakarta Surabaya. Pahala Kencananya rute Surabayanya udah meninggalkan agen Pasarbo sore ini. Semoga Pahala Kencananya selamat sampai tujuan. Satu unit lagi Gunung Hartanya sore ini telah tiba di agen. Ini unit yang kelimanya untuk sore ini. Untuk sore ini udah ada 5 Gunung Harta yang udah masuk agen. Untuk yang rute Magelangnya udah siap-siap meninggalkan agen Pasarbo sore ini. Penumpangnya kelihatannya full semua kursinya, nggak ada yang kosong. Semoga Gunung Hartanya selamat sampai tujuan. Gunung Hartanya untuk yang tiba yang kelima ini dengan rute Jogja lagi. Untuk Gunung Hartanya yang belum datang, rute Madiunnya belum datang nih. Yang udah datang Jogjanya 2, Magelang 1, Blitarnya 1 unit, dan Tuban Lamongannya 1 unit. Itu udah tiba dan yang empatnya udah berangkat. Tersisa satu unit lagi yang baru masuk dengan rute Jogjanya. Harapan Jaya. MS
dengan rute Sumedang Waduknya. Prima Jasa Kuningan Cirebon. Double decker Garuda Mas telah tiba memasuki agen Pasarbo sore ini. Dengan rute Prodadinya Garuda Mas. Garuda Masnya berangkat langsung, semoga selamat sampai tujuan. Mitra Titian Nusantara telah meninggalkan Jakarta sore ini dengan rute Mataram Bimanya, semoga selamat sampai tujuan. Terlihat dari kejauhan Simpatistar ini rute Palembang Medan Aceh, semoga selamat sampai tujuan Simpatistarnya. Satu unit JRG dengan rute Acehnya telah meninggalkan Jakarta sore ini, semoga selamat sampai tujuan. Ah, satu lagi yang baru tiba di agen Pasarbo, Handoyo dengan rute Surabaya Malangnya. Handoyo Surabaya Malangnya telah meninggalkan agen Pasarbo sore ini. Semoga Handoyonya selamat sampai tujuan. Satu unit Prima Jasa dengan rute Meraknya telah meninggalkan agen Pasarbo sore ini. Di rute mana ini? Rute mana ya? Rute Bojonegoro, Purwodadi Gemolong. Oh, Raju Primanya Purwodadi Gemolong, teman-teman. Ini baru tiba nih di agen Pasarbo. Ngarep siji, ngarep sampai ditutup Pak anu romenge kon. Raju Primanya sudah siap-siap meninggalkan agen Pasarbo menuju kota Prodadi dan sekitarnya. Kanan ke wae. Semoga Raju Primanya selamat sampai tujuan. Satu unit Gunung Harta lagi baru tiba di agen Pasarbo sore ini. Ya, penumpangnya lagi pada naik, rame banget penumpang Gunung Harta sore ini. Luar biasa penumpang Gunung Harta nih. Penumpang yang di agen Pasarbo nih pada nunggu mobilnya, belum pada datang, lagi macet. JJU rute Jeparanya
telah meninggalkan Agen Pasar Bo sore ini. Semoga VGU-nya selamat sampai tujuan menuju Kota Jeparang. Satu unit Murni Jaya baru tiba di Agen Pasar Bo sore ini dengan rute Jogja Purworejo-nya. Di belakangnya satu unit lagi Murni Jaya dengan rute Klaten Wonosari-nya. Baru tiba di Agen Pasar Bo sore ini. Wonosari. Ini penumpang Murni Jaya pada naik karena mobilnya baru tiba agak telat sore ini. Yang belakangnya Jogja Wonosari, yang depannya Purworejo Jogja. Yang depannya udah meninggalkan Agen Pasar Bo dengan rute Purworejo Jogjanya Murni Jaya sore ini. Tersisa satu unit Murni Jaya lagi yang rute Jogja Wonosari-nya. Dua tujuh Trans Surabaya Malang baru memasuki Agen Pasar Bo sore ini. Ini 27 Trans-nya, rutenya Surabaya Malang. Baru tiba sore ini di Agen Pasar Bo. Murni Jaya-nya dengan rute Jogja Wonosari-nya udah meninggalkan Agen Pasar Bo sore ini. Semoga selamat sampai tujuan. Disusul 27 Trans-nya meninggalkan Agen Pasar Bo sore ini. Semoga selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang udah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.